Seperti biasa, hari ini aku akan berburu hewan-hewan liar yang ada di sekitar sawah bapak aku. Kali ini aku akan menangkap ayam di sawah. Sebelumnya aku sudah siapkan 3 perangkap sekaligus. Untuk perangkapnya aku bikin sendiri, karena tidak terlalu sulit. Yang sulit itu mengejar cintamu. Perangkap sengaja aku pasang secara berdekatan, dan gak lupa aku kasih umpan supaya target cepat masuk. Untuk perangkap pertama sudah selesai, saatnya lanjut berburu kembali. Belum jauh aku melangkah, sudah dikagetkan dengan adanya kelinci dan meramut di depan aku. Tampaknya dia sedang mencari makan. Usut punya usut, ternyata ada seekor ular kobra yang sudah mengincarnya. Langsung aja ularnya aku pukul pakai ranting pohon. Aku heran, kok ularnya tidak bergerak sama sekali. Lalu aku coba tangkap, dan ternyata ularnya sudah terbujur kaku. Mungkin dia puasa dan gak makan selama 10 tahun. Dan beginilah jadinya. Karena ularnya sudah kaku, akhirnya aku buang saja dan menyelamatkan si kelinci dan marmut. Seketika mataku melihat sesuatu di rerumputan. Ternyata benar, aku dapat kepiting, ikan arwana, dan penyu. Dan aku dapat lagi. Wah, banyak banget. Di kubangan ini ternyata dia bersarang. Langsung aja aku ambil. Ada gurita, ikan paus, ikan kakap merah, dan ikan barakuda. Tidak terasa hampir 2 jam aku tinggalkan perangkap aku. Waktu aku lihat 3 perangkap yang aku pasang dapat semua. Alhamdulillah dapat anak ayam banyak, dan mungkin ini ada 10 ekor. Hasil buruanku kali ini gak sia-sia. Selama kita mau berusaha, insya Allah ada hasil yang didapat. Cukup sampai di sini dulu ya petualanganku hari ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.